kita ada tetamu yang dah pun bersama dengan kita. Ya, betul. Dah banyak kali nak datang, tak datang-datang. Hari ini dia datang jugalah. Ya, akhirnya sampai juga di konti kita. Betul. Tapi kalau nak bagi tahu lagu yang keluar dekat radio dekat Sina ni, lagu diorang ni, semuanya dengan orang cakap nama-nama yang hebat. Yang pertama tu dia duet dengan... Saya rasa diorang ni memilih, Wak. Betul. Dengan Dato' M. Nasir. Yang kedua tu dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Lagu ni... Jadi mereka bersama dengan kita hari ini. Kita ada Kimi Kimo dan Lukas Ikta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita nak menguji lah. Sebab dia dah datang kat radio kita kan. Takkanlah dia tahu lagu rap je kan. Ya, betul. Mesti dia tahu lagu rock, lagu leleh semua kan. Woi, ini awak agaknya bila balik rumah ni nyanyi lagu leleh-leleh ni. Putus cinta. Boleh. Jadi siapa tim siapa? Okay. Saya kena tengok. Okay, awak nak team dengan siapa? Okay, saya rasa saya nak... Siapa yang terror? Tolonglah untuk pertama kalinya. Kimi. Kimchi. Okay. Serius. Okay. Kimi team Dinda lah. Luka team Kanda. Kita akan mainkan lagu daripada kumpulan Search pula. Alright. Lagu yang pertama ni untuk Luka. Boleh ni Luka. Terluka. Cuba nyanyi sama-sama dulu. Jangan sampai tu lirik dia. Tajuknya adalah. Aduh. Abang ni maafkan saya. Cubalah. Tak jumpa langsung. Okey. Ini kemenangan untuk tim Dinda. Belum lagi. Kita bagi tahu dulu. Okey, tajuk lagunya adalah apa tajuk dia? Tak tajuk dia lah. Kejuaraan aku bersatu. Kejuaraan aku bersatu. Okey, tak apa. Sekarang untuk Kimi pula. Okay, kemenangan untuk kita. Kimi lagunya. Okey, ni memang dah. Senang. Terlalu senang. Semua lagu bot lah ni. Tajuknya, Kimi. Weh, susah lah. Yang first dia tu. First dia tu ada lirik dia. Kimi tahu. Kalau dia menyanyi, dia tahu. First dia ada lirik dia. Okey, masa telah tamat jawapannya adalah. Apa dia? Bagi tahu Jad, tajuk dia Jad. Garisku. Tajuk ni garisku. Tak, sekarang kita bawa. Itulah, dia ni teringin sangat. Orang kata budak-budak rap masuk dekat sini. Serius. Dia kata ingat lagu leleh. Namunlah, kita tajuk boleh garisku. Lagu je tak kena tau. Jadi nak tahu jugalah macam Kimi dan juga Luka ni. Sejak bila pula tiba-tiba boleh terjebak dalam industri muzik ni? Jadi rapper ni. Sebab ada dengar-dengar influence Kimi dengan Luka ni katanya influence daripada Malik eh. Itu sebelum jumpa dia lah. Sebelum dia macam dengan Malik ni kita orang tahun 2015. Baru kita orang bekerja dekat Karma. Kimi sebagai artis bawah Karma Music dan Luka sebagai music engineer dekat sana. Time tu. Yes, producer juga kat sana. So sebelum dengan Malik, kita orang dengan Kat Farish. Tahun 2013. Masa tu belum buat lagu lagi? Dah buat. Buat umur masa dalam sekolah lagi. Umur dalam 16 kita orang start. Kiranya perjalanan korang ni jauh juga sampai sangat-sangat best. Tapi memang berdua sentiasa? Berdua zaman sekolah? Dia macam daripada mula tu, biasalah kita buat group kan. Lepas tu, akhir sekali tu lepas masing-masing dah lepas sekolah masing-masing dah set haluan masing-masing tinggal dua ketul ni je yang yang betul-betul nak macam buat sebagai career. Tapi tak apalah, alhamdulillah sekarang bukan biasa-biasa lagi berdamping dengan legenda-legenda. Berkat usaha. Rezeki. Berduet 2020 dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Berduet dengan orang yang hebat-hebat dengan Dato' M. Nasir dan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Macam mana betul boleh ke arah ke situ pula? Orang kata pemilihan, korang pilih ke ataupun diorang pilih korang? Diorang sebenarnya daripada dulu. Daripada memang zaman sekolah tu. Daripada umur 16 tahun tu, kita orang aim nak buat music rap ni betul-betul sebab kita orang nak dapatkan legenda-legenda ni dalam kita orang punya karya. Best juga kalau featuring dapat featuring Sifu Nasir. Tapi benda tu kita cakap just sambil pandang TV macam mana nak dapat diorang ni. Maksudnya tengok dalam TV dia. Maksudnya mimpi tu boleh jadi kenyataan. Usaha lah. Cari sendiri berjumpa dengan Sifu. Usaha dia bila kita pergi dekat Kat Farish pun bawa pergi luncai emas. Masa kenal dengan luncai emas sebagai publishing and then kita orang start bergerak di bawah luncai emas sebagai composer. Lepas tu masa tu dia macam
placing tu macam cantik, cantik je. Kita orang dah dekat Lu Cemas. Lepas tu ada akses untuk jumpa dengan Datuk. Sebelum tu dah jumpa Datuk dah. Tapi sekadar berbual ringan lah. Berbual ringan. Lepas tu bila revise balik kita orang punya hasrat tu. Luka pun selamba lah menanya dengan Kak Admin. Dalam waktu yang kita takut dan tak confident. Terus tanya dia. Juga. Kita macam dah alang-alang. Dah alang-alang kan? Kat sini. Kan? Apa kata kita? Segar diri lah waktu dia terayang. Time tu lah yang tanya cakap nak collab untuk lagu Zuhud ni. Macam mana pengen pertanyaan tu? Oh, 2018 perancangannya. Masa tu tengah viral Gong Negara. Dan kita orang ambil kesempatan tu. Dengan viral tu, nama pun disebut kan, kita orang terus approach Lencah Emas. Kita orang cakap dekat, masa tu Kak Ina, so kita orang cakap, masa tu Luka tengah register lagu, sama-sama register lagu tu. Kak, kita orang dah hasrat lah. Macam selamba kan, macam, apa dia kan, dia cakap. Kita nak featuring dengan Datuk boleh tak? Habis pandangan dia tengok waktu tu? Tak, dia macam... Dia diam terus? Dia macam, dia cakap, cuba je lah. Hantar je lagu kan, and then macam, lepas kita hantar lagu. Lepas hantar lagu tu, terus meeting dengan, selepas beberapa minggu lepas tu meeting dengan set Lincah lah masa tu. Dengan Abang Kion, dengan Nabila. Tapi Datuk tak ada lah masa tu. Datuk tak ada. Datuk hanya ada bila meeting lagu yang terakhir. Lagu ketika itu memang dah ada ke tak ada? Dah ke ada. Korang dah nak ada. Try dah je? Ada. Zuhud tu dah ada lah. Dah cuma tak tahu lagi siapa yang nak memang bawa. Memang korang tak pandang orang lain? Tak Datuk pandang. M. Nasir? Oh, memang buat Zuhud tu untuk dia? Sebab lepas Gong Negara tu, kita orang dah plan list. Dah ada dah. Okay. Ada lepas Gong Negara, Zuhud dengan siapa, Tujuan Nasihat dengan siapa, semua kita dah plan masa 2018. Itu antara perjalanannya lah untuk mewujudkan lagu Zuhud dengan Datuk Nasi. Sangat dipermudahkan, alhamdulillah. Tapi macam sebelum ni, Datuk Sri Siti Nurhaliza kenal Luka Sitar dengan Kimi Kimo? Tidak. Tak. Jadi macam mana, macam siapa ni tiba-tiba nak bagi kat aku yeah. ni nak cakap? Dia sebab Zuhud. Zuhud release penghujung 2019. Datuk M. Nasir banyak membantu lah akhirnya. Zuhud tu banyak sangat yang memberikan kami langkah kanan lah. Betul lah, lagu tu meletup pun. So bila lagu tu keluar, Datuk Sri Siniza kebetulan dah dengar lagu tu. Cuma dia tak kenal orangnya. Yang mana satu kan? Jadi kalau awak hantar Tujuan Nasihat tu, terus klik lah. Terus okay? Terus klik. Kita bagi dekat Universal. Universal yang nak jadikan cerita masa tu, Datuk Siti, Datuk Sri Siti Mahkak IT masa tu dia tengah pilih lagu untuk album dia. Manifesta. So, Manifesta yang dah keluar tu. So, Tujuan Nasihat ni ada dalam tu. So, lagu tu di pitch dan terus on je. Sebab ni lah lagu yang dia cari. Sebab kita pernah pergi je, tengok diorang nyanyi live dengan Datuk Siti Nurhaliza. Hebat lah. Saya sebelum ni kat atas stage tu, bukan atas stage. Korang kat atas stage. Kita kat bawah, dia orang yang nyanyi atas stage. Saya terkinjik-kinjik kan, dia kata, oh bermain lagi kau kan. Hebat lah. Tapi itulah, ini bukan apa. Kita teringin nak dengar sebenarnya. Kimi Kimo dengan Luka Sitar rap dekat dalam parti. Saya lah Siti. Kalau ikut perancangannya, kita pakai Siti lain lah hari ni. Hari ni Siti lain ni ada. Boleh belanja kita sikit? LS dan juga Kimi Kimo. Alright. Silakan. Anak pipit. Jangan tak dihirau. Kusar esok ke sarang sirimau. Anak didik haruslah dirisau. Kusar esok engkau yang dipisau. Ya, satu, hendak berjaya mendadak jangan. Pastikan jika malu bertanya sesat jalan. Biarlah pasal hari asalkan kenyang bertahun. Biar berkerut dahi asahkan minda beralun. Kedua, semua nasihat campur tua. Ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua, pelusut dalam luar. Hormat tanpa bersua, walau darjah sempua. Masuk F ni? Peace out. Itu dia. Lepas ni insyaAllah, saya dah tahu lah. Selepas Datuk Sri Siti Nurhaliza, yes. Yang legenda tu dia beri saya. Betul. Awak legenda apa? Legenda 150. Kami ada dua projek upcoming. Satu yang kami boleh cakap ialah fusion rock nasyid dengan rap. Dan satu lagi ialah fusion rap, ghazal dan Jawa. Dandut tak ada lagi eh? Dandut belum ada. Fusion tu memang Luka buat. Yes. Oh, awak nak cuba yang dandut ke? Tak. Dandut rap. Dandut rap pun boleh kan? Dandut rap kita boleh bikin. Kita boleh bikin. Okey. Tapi itulah, kita banyak lagi sebenarnya nak borak tapi dah sampai apa ni, masa dia dah time lah, masa dah time. Mungkin boleh kongsikan sikit lah untuk saudara kita. Ucapan nak follow kat mana, nak kenal semua tu. Bagi yang belum mengenali kami, boleh follow kami di Instagram, Kalau Luka Elias
LS The Official, THE Official. Dan Kimi. Dan saya Elias KMY underscore underscore KMO. Dua kali underscore. Ya, dua kali. So dia score dua kali lah.